Rutan Moderat TV LSM Jaringan Kawal Jawa Timur atau Jaka Jatim Korda Sampang mengkritisi tindak lanjut operasi tangkap tangan kasus pungutan liar di Kabupaten Sampang. Dari pengungkapan tersebut terdapat belasan tersangka yang ditangkap. Namun fakta di lapangan semua tersangka yang terjaring OTT ini malah mendapatkan penangguhan penahanan dan hanya wajib lapor saja. Muhammad Sidik, Ketua Jaka Jatim Korda Sampang, menuturkan bahwa belum ada langkah nyata dari tim saber pungli Polres Sampang untuk menuntaskan kasus ini. Jaka Jatim pun menuding tim saber pungli terkesan tidak serius dalam menangani seluruh tersangka kasus OTT tersebut. Saya melihat bahwa OTT yang dilakukan Polres ini terkesan tidak serius karena sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang tegas berkaitan dengan tersangka yang ditangkap melalui OTT itu. Ironisnya lagi, pihak kejaksaan tidak bisa melanjutkan kasus tersebut karena berbenturan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12C Nomor 1. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.